Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, para pecinta Tosan Haji. Kebetulan saya ini kedatangan tamu agung, kedatangan para hunter ini teman-teman. Dan saya mendapatkan 3 buah tombak, karena saya lagi nyari tombak memang. Dan kebetulan dapat tombak yang ageng-ageng, yang besar-besar, yang gede-gede ini teman-teman. Namun sebelumnya saya persilakan Anda untuk subscribe terlebih dahulu agar konsisten Mas Andrian upload tentang video-video perpustakaan. Nah, kebetulan nanti beberapa bulan ke depan Mas Andrian ini ada program mau mendirikan museum di desa saya, teman-teman. Saya akan undang teman-teman subscriber untuk hadir di peresmian launchingnya nanti. Oke teman-teman, 3 keris. Maksud saya 3. Ada 3 tombak ya. Yang pertama, coba saya buka ini teman-teman. Yang jelas ini harganya bukan sembarang tombak ini teman-teman. Yang pertama adalah ini ya. Pernahkah Anda menemukan tombak seperti ini? Ini adalah tombak baru kuping namanya, secara pakem ilmu dapur. Untuk pamornya sendiri, bisa jadi ini adalah pamor Wengkon Isen. Kalau ini ada pamornya, karena pada bagian lis-lisannya ini tegak lurus teman-teman ya. Di bagian pinggir-pinggir sini teman-teman. Bisa jadi juga pendaringan gebak. Untuk tangguhnya sendiri, ini masuk Mataram Islam teman-teman. Panjangnya sekitar, kalau secara keseluruhan ini 37 cm sampai ke arah ini ya. Apa namanya ini? Walalian. Vaksinnya ini metuknya iras langsung nyambung, teman-teman. Jarang sekali tombak seperti ini. Baru kuping itu secara makna filosofis aspeknya ke arah perisai diri, teman-teman. Atau perisai goib. Selanjutnya adalah tombak yang ada sapit abonnya namun tidak terlihat, dan ini termasuk tombak Daradasih namanya. Looknya ada 1 2 3 4 5 6 7. Ya, namun bagian atas ini agak wagu. Lebih seperti ke arah ini ya, Megantoro, yang pada bagian atas ini tegak lurus, yang menandakan kepasrahan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pamornya adalah pamor ngulit semongko, tangguhnya tangguh Mataram. Metuknya ini metuk copotan, teman-teman. Nah, ini metuk copotan ya. Coba kita perhatikan. Ini metuknya copotan. Panjang secara keseluruhan tombak ini termasuk panjangnya 45 cm secara keseluruhan. Yang satunya, karena ada 3, sekalian saya review dalam satu video, teman-teman. Ini malah lebih besar lagi ini, teman-teman. Tombak ini dinamakan dengan tombak Biring ya, juga Mataram. Dan eranya bisa jadi ini selisih beberapa tahun gitu ya. Pamornya ngulit semongko, kalau ini cenderung wilahnya itu lebih lebar dan besar. Dan memang sebagai ageman ini teman-teman, untuk para pasukan yang terdepan di era peperangan zaman dulu. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Yang jelas Biring Lanang ini termasuk kerejekian untuk makna filosofisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.